بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى آمين وفي الحديث إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا وزهدا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. وفي الحديث dalam sebuah hadis, إذا رأيتم الرجل, apabila kamu melihat seorang laki-laki, ini rajul ini walaupun secara umum dia adalah kata jenisnya, tapi kita kecualikan untuk di sini, ini adalah kata sifat, sifat kelaki-lakian. Jadi kita terjemahnya, idza ra'aytum rajula, apabila kamu melihat seseorang. Jadi rajul ini sifat orang yang hebat, ya. Mampu menahan hawa nafsu. Apabila kamu melihat seseorang qad utiya somtan, sungguh dia telah diberikan sifat diam, enggak ngomong mulu. Wazuhud, dan telah diberikan sifat zuhud, benci sama dunia, menjauhkan dunia. Bukan berarti lari dari dunia bumi ini, bukan, hatinya. Ya, jadi dua ini, ada orang dikasih diam, kalem, diam, tapi benar, ya. Diam daripada enggak mau berbuat, ya, daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Dan zuhud, masya Allah, zuhud, ya, menjauhkan daripada dunia. Bukan berarti enggak banyak duitnya, bukan. Duitnya banyak, tapi buat nolongin orang. Kalau orang yang kayak begini, kata Nabi, faqtaribu, deketin, berdekat diri kamu kepadanya, minhu, daripadanya, dekat. Kenapa? Fa innahu yulaqqanul hikmat, karena sesungguhnya orang itu telah diajarkan hikmah. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Deketin orang alim, apalagi alim kiai, orangnya kalem, enggak banyak ngomong, dan orangnya zuhud. Bukan berarti enggak punya duit, bukan. Duitnya banyak, tapi buat nulungin orang. Subhanallah. Bukan berarti enggak pandai bicara. Oh, masya Allah, suka dipanggil-panggil untuk tausiah. Tapi walau demikian, dia enggak banyak ngomong. Ini orang yang seperti ini, deketin. Jangan jauh-jauh darinya. Cara deketinnya, hadir di majelis ilmunya. Jangan sampai enggak hadir. Ya. Siapa aja yang bersifat seperti ini? Ya. Kebalikannya. Kalau ada orang ngomong mulu, ini mafhum mukhalafahnya begitu. Kalau ada orang ngomong mulu, jauhin. Ada orang serakah sama dunia, jauhin. Kenapa? Takut nular. Orang kalau ngomong mulu, rentan dengan dusta. Ya.
Semua diberitakan walau benar itu aja masih kurang cakep. Bagaimana kalau bohong? Dunia, kita ambil semua dunia itu masih diperiksa. Bagaimana kalau yang haram? Jadi udah enggak ada baiknya orang yang ngomong mulu sama orang yang serakah sama dunia. Ya, ini kata-kata yang sangat hebat sekali. Sabda Nabi. Waqila al-alimu imma alimu amatin wa huwal mufti wa hum ashabul asatini au alimu khosatin wa humul ulama'u mitauhidi wa a'malil kulubi wa hum arbabu zawaya al-munfariduna. Waqila, dan dikatakan al-alimu, orang alim itu, imma, ada kalanya alimu amatin, orang alim umum. Ini orang alim secara umum. Siapa dia? Wa dia adalah al-mufti, seorang pemberi fatwa tentang halal dan haram. Itu masih kategori umum. Siapa dia? Wa hum ashabul asatin. Mereka adalah ni asatin, ashab yang punya asatin, jamak daripada ustuatin, tiang-tiang. Dia suarul masjid, ketinggian masjid. Jadi apa? Iya. Ulama-ulama yang zahir ya, tentang halal dan haram, tentang halal dan haram. Berarti dia ngurusin masjid hanya itu aja, secara zahirnya aja. Itu masih dianggap ulama yang awam, ulama umum. Yang kedua, aw alimu khosatin, atau orang alim yang khusus. Siapa dia? Wa umul ulama, mereka adalah para ulama. Bitauhidi, tentang tauhid. Mereka orang-orang ulama yang mengetahui tentang tauhid. Wa a'malil qulubi, dan amal-amal hati. Wa hum arbabuz zawaya, dan mereka itu adalah orang-orang ahli zawaya. Zawaya itu makanun saghirun lis-shalah, tempat yang kecil untuk salat. Maksudnya ini adalah ahli tasawuf. Ya. Al-munfariduna, orang-orang yang menyendiri dari orang-orang. Ya, mereka siapa? Orang-orang yang menyendiri dari orang-orang. Enggak mau berbanyak orang. Orang itu ada dua. Ini Imam Ghazali, ulama, menjelaskan. Imam Ghazali juga dalam kitabnya yang lain, beliau menjelaskan Minhajul Abidin, orang ada yang ilmunya dimanfaatin, kaitannya dalam uzlah. Ada orang yang ilmunya enggak dimanfaatin. Ada orang alim yang ilmunya dimanfaatin, ada orang alim yang ilmunya tidak dimanfaatin oleh orang banyak. Maksudnya, ada orang alim yang
banyak orang ngaji sama beliau, ada orang alim yang enggak ngaji sama beliau, tapi alim. Nah ini uzlahnya, kalau yang enggak dimanfaatin oleh orang banyak ilmunya, dia boleh uzlah zahir. Pergi kemana gitu. Kalau dia enggak punya kewajiban anak istri. Kalau dia punya kewajiban anak istri, ya dikondisiin. Nah, ada orang alim yang dimanfaatin ilmunya oleh banyak orang, dia ngajar ke sana, ngajar ke sini. Maka walaupun dia berinteraksi dengan orang banyak, itu juga termasuk uzlah sepanjang hatinya tidak seperti kebanyakan orang. Hatinya tetap kepada Allah, itu pun termasuk al-munfariduna. Ya. Arbabuz zawaya. Termasuk juga. Wa kana yuqalu, dan adalah ia dikatakan mislu Ahmad ibni Hambalin, ya mislu Dajjalata, mislu Dajjalata kullu wa'idin minha yagrifu wa mislu bisrin mislu bi'rin azbatin mugototin la yaksiduha illa wa'idun ba'da wa'idin. Dikatakan mereka para ulama berkomentar mislu Ahmad bin Hanbal, seperti Ahmad bin Hanbal, mislu Dajjalatin, seperti Dajjalah, sungai Dajjalah. Kullu wahidin, setiap orang min, daripada sungai itu, ya grifu, menyendok, mengambil airnya, diminum, dicuci, dibuat masak. Begitu pula Imam Ahmad rahimahullah, banyak orang ngambil ilmu dari beliau. Imam Ahmad, banyak orang ngambil ilmu dari berbagai penjuru. Imam Ahmad rahimahullah, beliau seorang yang enggak mau harta pemerintah dipakai, enggak mau. Saking apa itu? Saking apiknya Imam Ahmad. Enggak mau nerima duit dari pemerintah, beliau enggak mau. Bukannya sombong, bukan, tapi menjaga. Wa mislu bisrin mislu bi'rin azbatin, seperti Bisir, Bisir bin Haris Al-Hafi. Bisir bin Haris Al-Hafi, seorang sufi terkenal, seorang sufi yang sangat wara. Al-Hafi itu gelar daripada kebiasaan beliau, selalu nyekir. Hafi artinya nyekir. Jadi kemana aja Bisir Al-Hafi nyekir, gak pakai sendal. Tapi bukan berarti kita contoh nanti mau nyekir aja, jangan, bukan makomnya. Ya, beliau lain makomnya. Ya, orang macam-macam makomnya. Bisir Al-Hafi, beliau pernah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal selalu mundar-mandir ke rumah Bisir Al-Hafi. Padahal Bisir Al-Hafi, beliau orang yang tadinya suka minum-minuman keras. Satu saat beliau minum-minuman keras. Pulang dari minuman keras, jatuh, ngelihat ada tulisan
Bismillahirrahmanirrahim, diambil olehnya, lalu dipakein minyak wangi, dikantongin. Dari sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau kemuliaan. Setelah itu beliau enggak lagi datang ke tempat minum-minuman keras. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala selalu mundar-mandir kepadanya. Muridnya cemburu kepadanya. Wahai imam, kenapa engkau mundar-mandir kepadanya? Engkau kan orang yang alim, banyak pengetahuan engkau tentang agama. Sementara Bisir Al-Afi orang yang begitu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Iya, betul. Aku tahu tentang ini, aku tahu tentang itu, banyak hal yang aku tahu. Tapi satu, Bisir Al-Hanfi, Bisir Al-Hanfi lebih tahu dariku tentang Allah subhanallah. Segitu doang jawabannya. Jadi orang alim, ya, orang alim banyak pelajaran dari sini kita ambil. Orang alim yang hebat adalah orang alim yang tawadu, mengakui keunggulan orang, mengakui kehebatan orang. Bisir Al-Hafi, walaupun tidak hebat hadisnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengakui akan keilmuan Bisir Al-Hafi tentang Allah. Jadilah kita seperti itu. Itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal munsif. Orang yang insaf, yang mengakui kemuliaan orang. Dengan begitu beliau pun diakui oleh banyak orang seperti tadi. Imam bin Ahmad adalah seperti sungai Dajlah. Banyak orang mengambil air darinya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, banyak orang menimba ilmu darinya. Masya Allah. Mughattatin, beliau seperti sungai, sumur, mislu bi'rin azbatin, wa mislu bi'rin, mislu bi'rin azbatin, seperti Bisir Al-Hanfi, beliau seperti sumur yang manis airnya, tawar manis airnya, enak. Mughattatin, yang tertutup sumurnya. La yaqsidu'a, tidak ada yang bermaksud kepada sumur itu, illa wahidun ba'da wahidin, kecuali orang, ya, kecuali satu orang demi satu orang, artinya banyak orang. Ya, subhanallah. Wa kanu yaquluna fulanun alimun wa fulan mutakalimun wa fulanun aksaru kalaman wa fulanun aksaru ilman. Wa qala Abu Sulaiman, al-ma'rifatu ila sukuti aqrabu minna ila al-kalami, wa qila iza kasur al-ilmu qalla al-kalamu. Wa kanu yakuluna, dan adalah mereka para ulama pernah berkata, fulanun alimun, si fulan itu orang alim. Wa fulanan mutakalimun, fulan, si fulan seorang ahli kalam, ahli tauhid. Wa fulanun aksaru kalaman, si fulan orang yang paling banyak ngomongnya. Wa fulan aksaru ilman, si fulan orang yang paling banyak ilmunya.
Waqala Abu Sulaiman, berkata oleh Abu Sulaiman, al-ma'rifatu ila sukuti aqrabu minha ila al-kalami. Ma'rifat kepada sukut, mengetahui tentang diam, aqrabu, lebih dekat minha darinya ila al-kalami, kepada ngomong, mengetahui tentang ngomong. Jadi orang lebih bagus banyak diam daripada banyak ngomong. Wakilah, dan dikatakan, iza kasural ilmu qalal kalamu, apabila banyak oleh ilmunya maka sedikit ngomongnya. Jadi orang yang banyak ilmu itu sedikit ngomongnya. Berarti kalau orang banyak ngomong, tanda sedikit ilmunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit ngomongnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.